Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni cikgu nak explain macam mana kita nak kira formula empirik. So sebelum tu cikgu explain dulu apa maksud formula empirik. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada C2H6. So yang ini adalah formula, sekejap cikgu dah formula molekul. Formula molekul ni adalah formula yang sebenar. Okay, kalau kamu perhatikan 2 dengan 6 ni sebenarnya kita boleh permudahkan. Sini jadi 1, sini jadi 3. So kita akan dapat CH3. So formula yang menunjukkan nisbah mol teringkas bilangan atom bagi setiap unsur ni kita namakan sebagai formula empirik. Okey, cara kita nak menentukan formula empirik bagi logam yang reaktif. So bila cikgu sebut logam reaktif tu maksudnya cikgu refer dalam siri kereaktifan logam. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan cukup aman. So yang ni cikgu tak sebut. Tapi C dengan H, mana yang atas, mana yang bawah. Kalau cara cikgu ingat, cikgu akan ingat A, B, C. Siapa yang sampai dulu, C. C datang dulu, baru H. So C dekat atas, H dekat bawah. Okay, so untuk yang logam daripada atas ni sampai zinc atas daripada hidrogen, kita akan menggunakan kaedah yang dekat sini . Kita ada mangkuk bija. So kita akan buat tindak balas dengan oksigen. Maksud dia, cikgu ambil contoh kat sini magnesium. Magnesium, kita akan bakar. Bakar maksud dia O2, kita akan dapat MgO. So macam mana kita nak tentukan? Sini nombor dia berapa, sini nombor dia berapa. So step dia kena buat table, wajib. Okey, untuk menentukan nombor yang berada dekat MgO, ni berapa, ni berapa, table dia macam ni. So Mg dengan O. So first step, kita kena tentukan berapa jisim magnesium yang digunakan dalam tindak balas ni. So kita boleh tengok daripada table. Daripada table, kalau dia kata jisim mangkuk pija yang kosong mangkuk tu 28.0 gram. Tapi bila kita letak dengan magnesium, jisim dia bertambah jadi 30.4. So bila kita tambah dengan magnesium, jisim dia bertambah. So berapa jisim bagi magnesium je? So kita akan buat 30.4 tolak dengan 28.0. So jawapan dekat sini kita akan dapat 2.4 gram. Jadi kamu boleh tolak sini, tolak sini. Okay, so dalam mangkuk sekarang ada magnesium. So bila tindak balas berlaku, maksudnya magnesium dah bertindak balas dengan oksigen. So dalam mangkuk ni dia akan ada magnesium oksida. Dia ada lah magnesium oksida dalam ni. Macam mana cara kita nak menentukan jisim bagi oksigen pula? So kita akan ambil yang bawah 32.0 tolak dengan 30.4. So kalau kamu kira dekat sini, kita akan dapat jisim dia sebenarnya adalah 1.6 gram. So ini step yang pertama . Mesti kena tahu jisim logam berapa, oksigen berapa. Jisim ni kita boleh dapat daripada table. Okay, yang kedua, bila kita dah dapat jisim, kita kena kira mol. Macam mana cara nak kira mol? Formula bagi mol adalah kamu ambil jisim, kita bahagikan dengan dia punya JAR. Jisim atom relatif bagi magnesium adalah 24, oksigen 16. So cikgu ambil jisim, jisim dia adalah 2.4 gram, bahagi dengan 24. So kat sini kamu dapat 0.1 mol. So yang sebelah sini 1.6 gram, bahagi jisim dia adalah 16, JAR dia adalah 16. So kita akan dapat 0.1 mol. Okay, so bila dah dapat mol, step yang ketiga, kita akan kira mol yang teringkas. Nak kira mol yang teringkas, cara dia kamu ambil je mol yang kat atas ni 0.1, atas ni 0.1, lepas tu bahagikan dengan mol yang paling ringkas, mol yang paling kecil. So antara 0.1 dengan 0.1, siapa yang paling kecil? So nilai dia sama, so pilih je salah satu. 0.1, 0.1. So kita akan dapat sini 1, sini adalah 1. So last kali, kamu salin balik Mg dengan O. 1 ni adalah untuk Mg, 1 yang dekat sini adalah untuk O. Tak perlu cross. Okay, cikgu bagi contoh. Katakanlah dalam soalan, katakanlah cikgu tukar